saya nak tunjuk untuk isi minyak tu. Okay, ni dia punya minyak. Minyak ni adalah warna putih macam ni. So bila kita dah guna minyak ni, dia akan jadi warna kuning. So minyak ni nak kena tuang dalam ni. Ni buka sini. Kita corong ni. Okay, lepas tu tuang je minyak ni dalam ni. Tuang ni sampai habis botol minyak ni. Okay, nanti minyak dia ada satu minyak kat sini. Tempat minyak ni, level minyak. Ha, kita tengok dalam tu. Nanti minyak bila kita tuang atas ni, kita boleh nampak minyak dia dalam tu. So kita tengok sampai mana. Dia ada dua level. So kena sampai atas tu lah. Okay. Lepas tu minyak ni nak kena tukar tau. Bila sampai satu masa dia dah kuning, nak kena tukar. So nak tukar dia, dalam ni dia ada skru hitam. Buka je skru hitam. Buka di sini. Okay, dia nampak skru hitam tu. Bawah tu, buka yang tu, nanti dia keluar minyak. Nanti dadah lah bawah tu. Kita minyak yang lama tu. Lepas tu tutup balik. Nanti isi minyak baru.